Bahannya sampai kayak gini loh. Gokil. Baju merah nih, bos. Mana kamu? Di sana, ada motor, ada motor kan? Yang kemarin gara-gara nggak pernah bro, mobilnya tuh udah kita gantiin, bannya tinggal yang belakang. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar, tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Tadinya sedikit jadi ramen, penuh deh. Tidak keliru apabila menyebut Lesti dan Bilar adalah artis yang terviral dan couple cute di tahun ini, karena terbukti kehadiran mereka ditunggu di mana-mana. Apalagi saat kabar tentang ban milik Rizky Bilar yang pecah di jalan tol. Para fan menyerbu dan bertanya ingin tahu kondisi terbaru Rizky Bilar yang sekarang lagi ada di rumah Ahmad Sahroni. Ya, tentu semua mempertanyakan kondisi dan keberadaan Bang Bi yang terbaru seperti apa. Apa yang terjadi pada dirinya ketika bannya pecah seperti ini? Sungguh pemandangan yang mengerikan. Namun, saking penasarannya, para masyarakat fan Leslar berkumpul menanyakan kabar terbaru karena mereka kaget atas kondisi idola mereka. Nyatanya, mobil Rizky Bilar sudah terparkir di rumah, di garasi milik Lesti Kejora. Hal itu terunggah oleh salah satu fan Leslar yang mengabadikan momen foto bersama ayah Kejora saat menerima hadiah dari si fan tersebut. Tentu hal itu menjadi tanda tanya karena sang pemiliknya tak ada di situ. Ya, ternyata Rizky Bilar telah menggunakan mobil Lesti untuk melakukan aktivitasnya karena mobilnya sendiri tak bisa digunakan karena bannya pecah di tol. Lalu kondisi Bang Bi-nya bagaimana sehingga mengagetkan si Dedek Lesti? Ya, tentu alhamdulillah kondisi Bang Bi dalam keadaan baik-baik saja. Sekarang dan tadi dia sudah beranjang sana ke rumah Ahmad Sahroni, yang itu dalam rangka juga acara dan tentunya melihat mobil Bang Ahmad Sahroni dan juga untuk keperluan hal-hal lain yang tentu tidak semua yang berhubungan dengan Rizky Bilar dan Ahmad Sahroni itu terpublish semuanya. Intinya, keberadaan, keadaan Rizky Bilar sekarang dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang apapun. Lihatlah betapa gagah dan gantengnya dia saat bersuah foto dengan keluarga Ahmad Sahroni tersebut. Dan tentu Dedek Lesti pun tak khawatir keberadaan sang kekasih nan jauh di sana. Nan jauh atau bareng pas keluarnya? Ya jalan-jalanlah
anggaplah ya guys ya. Tentu hal itu menjadikan kita semakin cute, semakin baper. Jadi jangan baperlah sama mobil Bang B yang terparkir di garasi Lesti Kejora. Tentu hal itu menandakan bahwa mereka keduanya adalah sudah sah dan resmi menjadi Naruto dan Hinata. Ya, doa yang terbaik bagi kita adalah mendoakan keduanya semoga disegerakan dan berjodoh hingga ajal memisahkan mereka berdua. Itu saja. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian selalu dapat kabar terbaru dari kita. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.